Hamal Media yang ada pada hari ini. InsyaAllah pada pagi ini, kita pada tengah hari ini kita akan adakan satu sidang media untuk pengumuman himpunan yang akan dianjurkan oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia berserta dengan seluruh warga PAS, PN, NGO-NGO yang terlibat dan wakil-wakil daripada PAS sendiri yang akan buat pengumuman pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya persilakan YB Dr. Ustaz Khalil untuk menatuhi sidang pada tengah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Yang Berhormat Ustaz Khan, selaku Kepala Pemuda PAS Malaysia, bersama dengan dia juga Yang Berhormat Ustaz Husni Mahdiah, selaku Ketua Pusat dan juga Narap PAS sendiri, bersama-sama dengan kita juga wakil-wakil daripada DIKOM, saudara daripada UDIM dan wakil daripada Masyarakat Kudus. Terima kasih datang dan kepada rakan-rakan media semua. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, tujuan kita mengadakan sesi pada hari ini ialah untuk kita mengumumkan berkait dengan satu himpunan besar-besaran solidariti mempertahankan Masjidil Aqsa yang akan dianjurkan oleh PAS melalui Dewan Pemuda PAS dan juga Perikatan Nasional dan NGO-NGO yang akan terlibat sekali dan seluruh rakyat Malaysia secara umum. Jadi isu Palestin ini secara umumnya bukan sahaja isu umat Islam, dia adalah isu kemanusiaan bagi umat Islam. Tentu itulah dia sangat dekat kerana kedudukan Masjidil Aqsa itu sendiri merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam dan masjid yang ketiga yang paling suci kepada umat Islam. Adapun dari sudut kemanusiaan, ia adalah satu isu sejadah bukan sahaja kepada umat Islam, bahkan kepada seluruh rakyat Malaysia, sama ada yang bangsa Melayu, China, India, agama Kristian, Buddha, Hindu. Seumpamanya, ia adalah isu kemanusiaan apabila rakyat Palestin dinafikan hak mereka, dirampas tanah air mereka, dikepung sebagaimana yang berlaku di Gaza, dan konflik yang berlaku pada kali ini iaitu yang bermula pada 7 hari bulan Oktober yang lepas adalah satu konflik yang luar biasa daripada kebiasaan yang pernah berlaku sebelum daripada ini. Jadi konflik tersebut rentetan daripada jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Masjidil Aqsa, terhadap rakyat Palestin secara umumnya, bukan sahaja berada di Gaza, termasuklah juga yang berada di Baitul Maqdis, di tepi barat, di Jenin dan lain-lain. Jadi insyaAllah himpunan ini kita akan adakan pada hari Jumaat ini, tepatnya di Masjid Negara, hari Jumaat 11 Oktober, masa selepas solat Jumaat insyaAllah. Jadi itulah yang saya boleh sebut. Saya serah balik kepada saudara Nazir untuk senang sesi seterusnya. Baik, saya serahkan pentas ini kepada Ustaz Azman untuk melanjutkan mungkin pernyataan daripada Dewan Pemuda PAS dan teknikal himpunan pada yang akan kita langsungkan yang terhadap umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari yang berhormat Dr. Ustaz Khalil dan rakan yang perlu bersama hari ini. Seperti diumumkan tadi, pihak Dewan Pemuda PAS Malaysia telah dialahkan ataupun ditugaskan untuk menjadi ustia himpunan yang akan kita lakukan pada hari Jumaat ini. Himpunan-himpunan secara aman, kita telah mengarahkan ahli-ahli, penyokong-penyokong, semua rakyat Malaysia yang
mencintai Palestin, menyatakan solidariti, sokongan dan menyatakan bantahan kepada rejim Israel. InsyaAllah seramai 150 orang anggota Jabatan Amal akan ditugaskan untuk mengawal himpunan, membantu pihak berkuasa. Semalam di Parlimen sebulan saya berbuat berbincang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dia pun menyatakan kebersamaan dan dia kata kalau boleh nak bersama dalam himpunan ini. Saya kata tak ada masalah, kita menerima sesiapa saja yang nak bersama dalam himpunan. Dan kalau pihak kerajaan persekutuan nak menganjurkan himpunan ini di Masjid Negara di tempat yang sama, kita tidak ada masalah untuk menjadi berhimpun bersama-sama, kerana isu ini bukan isu parti politik tapi dia isu umat Islam yang perlu kesatuan, kejituan pemikiran dan kesepaduan tindakan untuk kita tunjukkan kepada Israel, kerana kita semua adalah Palestin. Palestin bukan hanya ada di Palestin, tapi semua umat Islam adalah umat Palestin yang perlu mempertahankan Palestin. Jadi kami tidak ada masalah untuk menerima sesiapa sahaja. InsyaAllah kita akan gerakkan itu secara aman. Terus selepas daripada selesai himpunan itu, semua dari Parlimen, dari Parlimen Perikatan Nasional juga akan turun sama-sama dengan himpunan ini di umum dan cendamikan di Parlimen tadi. Dan untuk peringkat PAS akan diketahui oleh Yang Berhormat Timbalan Datuk Seri Timbalan Presiden PAS sendiri bersama dengan pimpinan PAS yang lain, bersama dengan dari Parlimen Perikatan Nasional yang lain. Selesai himpunan, kami akan terus bergerak ke Parlimen untuk mengikuti kemudahan raja pada jam 4 petang hari yang sama. Jadi itu perjalanan mudah sajalah himpunan itu. Ucapan-ucapan daripada pimpinan-pimpinan, pimpinan kerajaan adik, kita berucap bersama-sama. Dan kita juga menyatakan pandangan daripada pihak mahkamah, daripada pihak PAS, pimpinan nasional. Dan sebuah itu kita akan bersurat secara amat. Saya yakin himpunan ini akan mendapat dukungan semua pihak. Pihak pulih pun akan mempermudahkan pengawal himpunan ini. Dan dia akan menghantar satu mesej yang besar. Terima kasih. Okay, saya buka sikit pada soalan sebelum saya akan menyerahkan ruang kepada wakil daripada Ecom dan juga Microsoft Foundation. Kita buka pada soalan, mungkin soalan teknikal dengan penanggungan Pak Imam. Pak Imam, itu juga dalam masa yang sama kita arahkan setiap masjid di setiap negeri untuk buat himpunan. Jadi dan 10 negara kita telah keluar akan berhimpun. Jadi yang di Lembah Kelang Selangor ni akan berhimpun negara. Jadi kehadiran tu mungkinlah tidak boleh seluruh negara sebab masing-masing berhimpun di negeri masing-masing. Lembah Kelang akan berhimpun di masing-masing. Berapa ramai yang dijangka kat sini? 1,000 ke 5,000 orang, kita target 5,000. Saya boleh tu invite Dr. Pradeep from Ecom to give some statement or announcement on behalf of Ecom. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brother and sister, dear Malaysian brother and sister, through blessing and prayer support of our cause. First of all, I would like to convey our people, salam to our Malaysian brother of us, and actually their brother we are in historical units. We are historical being certain units. Our people, our dear brother in Palestine, still under attack, under aggression. Salaam alaikum. This is from dear brother. Our people in Palestine and Gaza is still under attack and under the Zionist aggression. So I think we have to show our solidarity here in Malaysia, in media, in solidarity in the public road, and show and launch the donation campaign for our brother there, for our Mujahideen there, actually, to continue their views to keep and not spread ourselves. Dear brother and sister, actually within the
unit government, with the local government, continue as the policy there. We have no choices, only to find ourselves. By any means, any tools we can, we have. So that's why our people in Palestine and Gaza still standing there, still sacrificed there to keep our people. So I think our duty here, our duty of Ummah, of Ummah of Islam, our duty of our brother in Malaysia here, to show and the solidarity, to show the support, their support. As I mentioned now, by any means, by any tools, in media, in, with the government, with the NGO, everyone, every single one, in social media accounts, personal accounts, NGO accounts, anything, to be part in this historical moment, to be a part, to take a part, to show the solidarity, to do our duty. By what can we do, inshallah, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I give some space to so for the chain, I would like to invite Nadir, Mr. Sani, untuk berada di belakang. Saya ingin sekali semua NGO yang ada pada tengah hari ini sebelum saya bagi orang. Sekali. Nadir Adram, terus sekali. Kita juga dihadiri oleh beberapa NGO yang insyaAllah akan bersama dalam perjalanan pada Jumaat ini. Assalamualaikum. Actually, I want to share 2 points with my brothers and sisters here in Malaysia. The first point, this battle, which is going now in Palestine, especially in Gaza, and inside the surrounding settlements of Gaza, this is the occupied land by the Israeli, the resistance and Hamas, and all fighters and all mujahideen of Palestine started this battle for Al-Aqsa. And this is indicating how much the Al-Aqsa position in the hearts of our brothers. And they understand very well, they have the duty to protect Al-Aqsa and to defend Al-Aqsa. And everyone knows, in the beginning, last 3 weeks, Israelis and Zionist extremists start a big invasion, a big stream, a big storm end, and attacking Al-Masjid Al-Aqsa. They celebrated their festivals inside Al-Masjid Al-Aqsa. They wore the religious codes inside Al-Masjid Al-Aqsa, and they performed prayers, Jewish prayers inside Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. So your brothers, the Mujahideen, started this response in this Zionist aggression inside the Masjid al-Aqsa al-Mubarak. So the first point, the battle is for Masjid al-Aqsa al-Mubarak, for Masjid al-Aqsa al-Mubarak, not to leave the siege post on Gaza since 17 years. No, the first goal is just for Masjid al-Aqsa al-Mubarak. The second point, that this is the battle is not the battle of the Palestinian people only. It should be the battle of the Ummah. Your brothers and sisters who are suffering under the attack in Gaza and Palestine, every time shout, where is our Ummah? And we believe this flood, Al-Aqsa flood,
will start big and will be bigger. This is the first time as a group, a Palestinian group, can go inside our occupied land to try to liberate this land, to try to defend our Masjid al-Aqsa by punishing the occupation, by punishing the enemies, that those who put the aggression and put and attacking the Palestinian people since 75 years. So I call all of our Ummah to understand this is not the battle of Palestinian. It is not the battle of Gazan people. It is our battle as Ummah. And we think the Israeli crimes will continue and will be more brutal because they love the blood. Yesterday, hundreds of homes destroyed over the heads of the Palestinian people without any warning. So the shuhada, the number of shuhada is increasing. At the same time, the number of killed Zionists is increasing also. So we believe our Ummah will not leave their brothers and sisters in Palestine and in Gaza without help, without real contribution to the war. I'm not speaking about solidarity only or donation only. No, the expectation bigger than these two things. Is that more clear? Baik, saya bagi ruang sedikit pada wakil PAS sendiri dan juga FM Palestin untuk menyatakan sedikit pendirian dan ajakan daripada Ibu Nat. Saya juga akan minta wakil daripada Nat Usaha Bukanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak sudah kita dengar tentang apa yang sedang berlaku di sana. Kita sudah banyak tahu perkembangan masih ada yang menerima 600 orang ini pada masa yang sama kematian tentang jumlah mereka yang mati di tangan Mujahidin. Kita pun sudah menerima 1,000 orang di pihak Mujahidin Israel. Dan kita menjagakan perkembangan ini akan menjadi semakin lama semakin teruk. Jadi panggilan kita pada hari ini adalah panggilan kita sama-sama bekerja di semua sektor, kita bekerjasama di semua peringkat. Tadi kami baru berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia menyatakan juga kesediaan untuk bekerjasama. Dan Alhamdulillah, hari ini kita datang ke Press Conference Perikatan Nasional juga untuk menyatakan komitmen kita bekerjasama dengan semua pihak. Kerana isu Palestin adalah isu yang sepatutnya menyatukan. Isu Palestin adalah isu yang kita bersetuju untuk melaksanakan bersama-sama. Dan isu Palestin sebenarnya adalah satu kebanggaan untuk rakyat Malaysia menjadi penaung kepada negara-negara Islam yang lain, membawa isu ini bersama, malah menjuarai isu ini bersama-sama. Dan pada kesempatan ini, saya perlu juga untuk mengambil peluang mengucapkan terima kasih kepada Aid for Palestine atas sumbangan kalian yang telah sampai dengan jayanya ke bumi Gaza melalui penyaluran NGO-NGO kita di sana, termasuklah NGO Cinta Gaza Malaysia. Tahun 2021, kita mencatatkan sejarah bila mana kita membangunkan bangunan Andalus, bangunan yang telah diceroboh dan dimusnahkan oleh Zionis Israel, bangunan pertama yang diperbaiki setelah peperangan 2021 mengatasi negara-negara seluruh dunia. Begitu juga kita telah membangunkan Kementerian Buruh yang baru setelah diboh pada tahun 2021. Kita juga berasa berbesar hati dan seronok bila mana melihat sumbangan ambulans daripada First Relief hari ini bergerak menyelamatkan nyawa-nyawa mereka yang berada di bumi Palestin. Justru hari ini kita menggesa semua pihak untuk bekerjasama, dan pihak Palestine memberikan sokongan seluruh NGO-NGO yang ada untuk menjayakan Aid for Palestine 2.0 yang lebih besar, insyaAllah dengan jumlah dana yang lebih besar, dengan impak yang lebih tinggi, insyaAllah. Mudah-mudahan langkah kita di Malaysia ini adalah satu langkah lebih dekat untuk pembebasan kota Jerusalem ataupun kota Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum. Baik, saya itu saja sidang kita pada petang ini. Setelah saya akan tinggalkan penyataan media berkenaan dengan himpunan. So, saya mengharapkan untuk semua media yang hadir untuk membuat liputan, memastikan himpunan yang akan kita jayakan pada Jumaat ini, yang mungkin juga akan bersama dengan pihak kerajaan, kalau saya tak silap. Saya dimaklumkan oleh Timbalan Pemuda tadi. Kita target kalau bayangannya 5,000 di peringkat Dewan Pemuda, kami menjangkakan lebih daripada itulah, mungkin 10,000 dan 15,000. Menyatakan kesediaan untuk bersama dalam perjuangan ini, insyaAllah. Terima kasih banyak pada yang hadir. Kita tutup dengan surat Al-Kafarah. Gambar sikit.